Astagfirullahaladzim. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Brutal banget itu lo. Astagfirullahaladzim. Apa maksud gua? Pusing banget, Bah. Masih bertanya. Apa, Mas? Pura-pura bodoh kalian. Manusia-manusia laknat. Kembalikan kekuatan kami. Siapa yang ngambil? Kembalikan ke celang lembah sumber. Masa pura-pura bodoh. Nih, saya melihat kalian ini seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Gol. Ya Allah, astagfirullah. Saya tidak akan maafkan kalian. Satu persatu. Saya pikir semuanya sudah selesai. Bahkan rajamu sendiri yang mengatakan pertarungan itu adalah pertarungan terakhir yang menentukan menang dan kalahnya. Selesai katamu. Kau hanyalah cula yang menjaga patung. Beliau Wilaga adalah tuan bagi saya. Beliau rela berkorban untuk lembah Sumer. Apalagi saya. Saya akan menjaga kejayaan lembah Sumer. Apa yang perlu kau jaga lagi? Patung sudah tidak ada. Yang memimpin sudah enggak ada. Lebih baik kau... Manusia brengsek! Kembalikan kejayaan Sumer! Tidak, mas. Pitik sawan sini, oi. Tolong, Wan. Wan, astagfirullah. Wan. Berapa harga kamu? Beraninya kau berusaha seperti itu. Astagfirullah. Akan ku bantai kalian. Kau minta apa lagi? Harga diri. Kembalikan kejayaan lembah Sumer. Kembalikan kekuatan kami. Pasar ini lho, Mas. Superman pasar ini lho. Kau telah menghancurkannya. Kejayaan lembah Sumer telah hancurkan oleh kalian. Pacik, Pak, pacik. Sini, woi. Percuma. Om melakukan brutal seperti apapun. Culang tetaplah culang. Tidak ada culang yang tak retak. Gading itu, Mas. Harusnya kau bersyukur dengan hancurnya lembah Sumerah. Betul. Karena kau bisa bebas dari belenggu. Dirobilas. Satpam seperti itu. Kau tidak tahu. Karena lembah Sumerah lah yang menjadikan kami seperti ini. Seperti apa? Seperti pitik. Kau dapatkan apa dari penjaga patung itu? Betulnya kekuatan. Kekuatan katamu. Semuanya saya dapatkan di lembah Sumerah ini. Akan tetapi ini kekuatan kau mengaturkan semuanya. Astagfirullah. Allah bahasanya Muhammad wa ala alihi Muhammad. Itu kekuatan. Allah, selama ini kau mengabdi ratusan tahun di lembah Sumerah. Ini itu yang kau dapatkan. Wah, terima.
kuat dia, Bang. Karena kau telah mengambil semuanya. Wah, kau telah merampas itu dari kami. Wah, manusia kecewa. Allah, aduh. Manusia laknat. Kembalikan kekuatan kami. Kembalikan. Emang kami bang, kita apa? Kalian telah merampas. Apa-apa sih ini berani sih? Kembali kami. Bangun mas. Waktu di antara mereka. Gimana? Bisa bertahan. Baiklah. Akan coba lagi. Ya, Mas. Silakan tanganmu. Hati, Mas. Langsung, Bang. Stop. Jangan. Stop, Bang. Manusia ini hanya ingin melabui kita. Oh, maunya mau mengembalikan kekuatan. Dia saya akan berikan. Kau curiga denganku. Bagaimana saya bisa mengembalikan kekuatan ini padamu? Dan kau sudah curiga dulu terhadapku. Saya tidak akan mempercayai manusia yang telah membunuh Trilala. Saya juga tidak pernah mempercayaimu. Dari raut mukamu sudah kubaca. Raut muka bohong. Triawilaka rela mati demi mempertahankan lembah sumber. Apalagi dengan saya. Saya adalah Abu. Untuk lana dan Iwan. Iwan. Aduh, saya kuat. Mas. Thomas. Astaga. Mas. Akan gua hancurkan. Lepaskan. Cara-cara pusaka ini. Lembah sebenarnya hancur. Aduh. Tangan saya kuat. Begini, Pak. Aduh. Sekali saja kau merusak kamu, itu. Kamu, aman. Saya rusak kepala kau. Sudah. Aduh. Kenapa kau berani merusak sebenarnya? Ini buh. Baik, akan saya kembalikan kekuatan kepada. Percayalah. Tidak. Tidak semua kekuatan itu selalu buruk. Astagfirullah. Masih ingat. Astagfirullah. Aku. Jupuk. Saya ini lagi ini lah pusingnya pak. Manusia laknat. Saya tidak akan memaafkan kalian. Assalamualaikum Patih. Alhamdulillah sudah mabulung. Subhanallah. Kau katakan. Kau tidak akan maafkan mereka. Tentu. Padahal kau yang salah. Kau lihat kan aku. Rupanya. Susah acak-acak. Hanya menjemput dekat. Kau masih berlaku. Sombong. Kau ingatkan. Kau pergi. Daripada. Injak-injak kepalamu. Asyik. Ada dia. Lepaskan saja. Manusia. Kau
tunjuk lagi diriku satu kali, akan ku potong kamu yang kedua kali. Potong saja yang kakek tuh beraninya kok campur dalam pasti. Dia belum benar-benar pulih. Iya mas, pasti. Beraninya. Dengan senjatamu ini, mundur. Mundur. Pulang. Cepat lepaskan. Pulang akan saya lepaskan. Lepaskan. Jangan temui mereka lagi. Sebelum saya menghabisi manusia-manusia ini, saya tidak akan berhenti untuk mencarinya. Bahkan ketika saudaramu ini mati, kita berdua sudah merelakan apa yang kita punya untuk Lembah Sumeru, dan kita akan berjuang sebisa kita untuk kejayaan kita. Bertahanlah, kau pasti bisa. Apalagi dayamu, setelah patung itu tidak bisa menjaga diri mereka sendiri. Sudah aku peringatkan, janganlah kau menyembah sebuah benda ciptaan. Selama kau masih menyembah makhluk, maka selama itu pula kau akan berada di dalam kesengsaraan. Berbicara sesukamu. Berbicara sesukamu. Benar lagi kau. Begini saja, kita begini saja, kita buat ini lebih cepat. Akan saya lepaskan saudaramu jika kau berjanji untuk tidak menemui mereka lagi. Atau sampai menemui mereka. Tidak mungkin. Dan saya tidak akan melepaskan manusia-manusia itu. Kau lihat bukan? Betapa malang nasibnya. Kau tega membiarkan dia terbunuh. Saya yakin adik saya kuat menahan itu. Dia kuat. Kau katakan dia kuat. Tentu. Kita coba. Bajingan sembah. Kau lihat dia kuat. Tidak ada yang kuat di dunia ini. Bajingan. Beraninya kau membunuh Pati. Benar-benar lelah, Bu. Saya bantu tokonya sebenarnya. Bantu aku, manusia. Baik. Ya Allah, baru kali ini Pati minta tolong, Pak. Udah, yuk. Ah!
adakah yang ingin kau ucapkan kepada kami? Atau sebuah bentuk permintaan maaf kepada kami? Minta maaf, Gatam. Tidak ada satu maaf pun buat kalian semua. Tentunya. Apakah kau tidak ingin melihat jalan tobat? Astagfirullah. Tobat. Astagfirullah. Diludahin, astagfirullah. Kau meludahi kau. Sikat. Ya. Pergi kau. Nyala dari hadapanku. Pergi kau. Pergi kau. Rayang, kenapa nggak dibuka tuh lubungnya? Bisa lo yang. Ya. Betul betul. Sudah apa yang sama yang kita. Si sebuka saja yang mati. Padahal dia udah saru banget itu loh, nggak sopan banget loh, untuk dain loh. Sebelum ini, saya berperang dan menghabisi makhluk atas alasan kebaikan dan kebenaran. Tapi setelah dia meludahiku, saya khawatir apa yang akan saya lakukan terhadapnya bukan lagi didasari atas kebaikan dan kebenaran. Akan tetapi, hanya akan didasari oleh hawa nafsu dan kebencian. Saya tidak ingin melakukan itu. Gimana katanya, Pak? Saya tidak pernah lebih baik dari saat ini. Beristirahat, Pak. Biarkan kami yang menyelesaikannya. Mataku, mulutku, tanganku, semua yang Tuhan berikan kepadaku rasanya tidak berguna jika saya masih membiarkan makhluk-makhluk yang selalu menyebar kemaksiatan masih terlihat di hadapanku. Memang peperangan dengan Dewa Winaga sudahlah selesai. Akan tetapi peperangan dengan segala bentuk kemungkaran masih sangatlah panjang. Kita tidak boleh puas sampai di titik ini. Karena coba kau lihat lebih jauh lagi, sampai ujung cakrawalamu pun ternyata kemungkaran itu masih ada. Saya merasa malu kepada kalian. Ternyata saya tidak bisa tetap terlihat tegar, terlihat kuat, dan terlihat bijaksana di depanmu. Ternyata saya tidak bisa mengajarkan kebaikan kepadamu. Saya hanya bisa bicara
Tetapi kenyataannya saya pun masih memiliki banyak kesalahan dan banyak hal yang tidak patut untuk dicontoh kepada kalian. Meskipun penghuni dari lembah Sumereh masih ada, akan tetapi kekuatan yang diberikan, kekuatan yang berasal dari patung Kadajula, sekarang sudah tiada. Itu akan mempermudah jalan kalian. Benar katamu, sekarang kembalikan busur panah itu. Saya akan mengikuti kalian, karena sayalah yang bertanggung jawab atas peminjaman busur panah itu. Saya harus hadir di antara kalian, apapun keadaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rencana malam hari ini kami sebenarnya tidak eksplor karena kami perlu istirahat dulu ya teman-teman, karena beberapa hari kita selalu benar-benar merasa kelelahan, apalagi menghadapi sebuah pertempuran-pertempuran yang dahsyat yang memang menghabiskan sebuah energi. Tetapi ada PR kami, yaitu belum mengembalikan ke pemilik aslinya atau penjaganya, yaitu Yuseno. Sekalian nanti ucapkan banyak terima kasih, karena bagaimanapun juga Yuseno telah memberikan pinjaman ini kepada kami. Ini adalah salah satu faktor kemenangan dari kita. Ada yang mau disampaikan, monggo. Udah pada apa lagu-lagunya belum? Tembang Tenang Gulo. Takutnya ntar ditanyain lagi. Asmoron Dono Makatro Pucung Sino Mari. Ya, kita lanjut lah. Jil. Nanti minum dulu. Mijil. 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 Mijil apa? Tunggu tadi ngomong katanya lagu yang itu yang Mijil. Jil-jil itu. Jadi apa topo? Kecil siapa, Mbak? Oh, belum tahu ini. Oh, kecil siapa, Pak? Itu durian. Ya, itu. Durian kisut. Durian. Kecil durian. Kecil udah keren berarti ya. Berarti, kalau teman-teman makan durian, jangan sama. Jangan sama kicilnya. Sama kicilnya. Saru, eh. Hah? Mau enggak uang? Yang mau saru apa? Oh, saru. Ya. Minum lah. Airnya, Pak. Masih, Pak. Masih. Siap, turun sikit tempatnya, Pak. Masih. Ini namanya gitu. Gitu. Suaranya bagus ya. Iya. Kemarin siapa namanya? Yuseno kan? Yuseno. Tuh, kayak menikmati banget kan. Ini diganggu gak apa-apa sih mas? Kurang tahu sebenarnya. Kamu tahu apa yang mau? Gak tahu. Kamu itu gak tahu lo. Apa tidur ini? Kamu ganggu. Aku gak enak. Soalnya perlu kacau saya. Apa
ini benar-benar menguri-nguri budaya Jawa. Kayak orang ini apa ya mas namanya mas? Sinoman apa ya mas? Senoman. Oh iya Senoman. Bukan wan, itu manoman. Siapa yang ngomong manoman? Jadi nungguin aja pak? Ya mau gimana lagi ya, kalau kita nungguin gak tahu selesainya kapan. Kalau selesainya jam 6.40 gimana? Iya sih, sampai biar ya malah. Ada besinya juga loh. Astagfirullah. Kecil. Mau tahu juga dong.